Kalian semua di sini Ente, menyuruh kami ente untuk tidak paham poligami. kitab ente sendiri. Ente tidak paham Saya kitab bukan ente tidak sendiri. paham, Saya tapi tidak bilang poli tadi ada yang bertanya apakah poligami diwajibkan? Enggak, tidak diwajibkan, cuman ya diperbolehkan. Saya udah ngomong tadi. Maka kalau tidak dengarkan. diwajibkan, Saya tidak ngomong diwajibkan. Di harus Al-Quran Anda tidak ada dikatakan diwajibkan, tetapi diperbolehkan jika kamu mampu berlaku adil. Nah, sekarang yang jadi masalah, mudarat dan manfaatnya apa? Itu yang saya jelaskan. Apakah poligami itu sebuah solusi? Sebuah solusi atas bodoh. fenomena misalnya katanya untuk menjaga syahwat? Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelum memulai video ini, tolong bantu klik tombol subscribe ya dan nyalakan tanda loncengnya. Mari kita sama-sama memuliakan nama Tuhan Yesus di media sosial, khususnya YouTube. Gratis kok, nggak bayar. Saya hitung dari 3 ya. 3, 2, 1. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menonton. Shalom teman-teman gereja YouTube, kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di Opini Gereja YouTube. Dan kali ini kita akan membahas sebuah video yang menurut saya menarik sekali untuk kita bahas saudara. Mari kita saksikan video berikut ini. Ya silakan Pak, biasa aja dibaca. Walafiyatinal fahisyatamin nisaikum fastasihidu. Masya Allah, Allah alaihinna arba'atam minkum. Muslim. Oh, Muslim. Ya, silakan. Silakan bertanya Halo. Di Madinah. Silakan. Ya, silakan. Silakan bertanya. Silakan. Selamat malam, Fadilah. Malam. Selamat malam, Pak. Nah, tema malam ini kan tentang poligami. Saya hanya bertanya kepada Bu Fadila. Ibu Fadila kan sudah berbicara panjang lebar tentang poligami. Saya bertanya kepada Ibu, apakah dalam Islam ini poligami ini wajib apa tidak? Kan tadi sudah dijelaskan. Tidak diwajibkan, apa ya? Ya, tetapi saya, diperbolehkan. Lalu tidak diwajibkan, lalu kenapa dipermasalahkan? Loh, kami tidak mempermasalahkan. Ini kan temanya, lalu masalahnya. Sebentar, saya jawab dulu ya. Bukan masalah menjadi masalah dalam, atau tidak. Mudarat dalam dan ceramah manfaatnya. Tadi, mudarat dan manfaatnya. Sebentar Pak, sebentar. Sabar ya, Pak. Oke, sabar. Ya, mudarat dan manfaatnya. Saya nggak bilang diwajibkan. Kita dari cari. Ceramah Ibu tadi, Ibu, saya kelihatan ingin memaksakan untuk semua umat Islam untuk poligami. Loh, nggak ada. Baca lagi. Seolah-olah kalian semua di sini menyuruh kami ente untuk tidak poligami. Paham kitab ente sendiri. Ente tidak paham saya kitab bukan ente tidak sendiri. Paham. Saya tapi tidak bilang poli tadi ada yang bertanya apakah poligami diwajibkan? Enggak, tidak diwajibkan. Cuman nah, diperbolehkan. Saya udah ngomong tadi. Maka kalau tidak dengarkan. Diwajibkan, saya tidak ngomong diwajibkan. Di Al-Quran Anda tidak ada dikatakan diwajibkan, tetapi diperbolehkan jika kamu mampu berlaku adil. Nah, sekarang yang jadi masalah, mudarat dan manfaatnya apa? Itu yang saya jelaskan. Apakah poligami itu sebuah solusi atas bodoh. Fenomena misalnya katanya untuk menjaga syahwat? Apakah mudarat segala sesuatu di dunia ini hukum mudarat dan ataupun manfaat. Apa hablum minallah dan hablum minannas, terutama hablum minannas, dengar dulu ya, harus kita silakan. Tahu mudaratnya berapa persen, manfaat berapa persen. Saya nggak bilang wajib atau tidak wajib, yang jadi masalah mudarat dan manfaatnya apa. Saya nggak mau begini. Jadi orang taklik buta bos, taklik buta begini. Saya Anda kan sudah membongkar tentang poligami pernikahan Islam. Saya bertanya kepada Anda yang beragama agama sekarang Anda, mana ayatnya tentang hukum nikah menurut Yesus?
hukum dan syarat nikah menurut Yesus? Mana? Memang enggak ada kami pakai hukum dan syarat nikah. Memangnya kan lalu kalian nikah, lalu kalian nikah ikut hukum Islam. Lalu kalian nikah ikut siapa? Aturan siapa kalian ikut? Aturannya apa tadi sudah dijelaskan hukumnya, sama hukum di dalam. Mana hukum yang menurut Yesus? Mana? Mana ayatnya? Bung, kami itu enggak sama pakai Islam. Hilang dia. Bupadilah. Nanti bertanya itu biasa saja. Ini caranya Pak Bombom. Jadi kalau mau bertanya tentang Alkitab, tanya Pak Bombom ya. Nanti Pak Bombom yang ajar ya. Iya. Nanti Pak Bombom ajar kamu. Terus juga begini Pak, saya mau jelaskan. Ya, silakan Bu Fadila. Ya, saya mau jelaskan. Islam dan Kristen tuh enggak sama. Kalau di Islam ada rukun, ada hukum. Hukum nikah tuh apa? Hukum nikah banyak loh Pak, biasa saja. Di Islam ada makruh, ada wajib, ada sunnah, ada haram. Jabarkan sendiri semua. Contohnya seperti apa? Ada semua. Di Kristen tuh nggak ada hukum-hukum kayak begitu. Sekarang saya bilang ya, hukum pernikahan apa di Kristen? Coba Pak Bung jawab. Silakan, cara Alkitab. Agama kami nggak sama, nggak abu-abu. Ini boleh, itu nggak boleh. Ini boleh, ini nggak ada istilahnya pahala dan nggak ada timbangan pahala dan dosa, tidak ada. Iya dan tidak. Katakan iya kalau iya, katakan tidak kalau tidak. Jangan disamakan, nggak ada ceritanya kami hukumnya wajib. Ente baca lagi di fikih ya, ilmu fikih. Hukum menikah itu ada tingkatannya, ada haram. Bagaimana hukum nikah yang haram, yang orang yang tidak boleh menikah? Ada contohnya. Kemudian apalagi naik lagi makruh, hukum nikah makruh. Apa contohnya yang makruh, hukum nikah makruh? Ada contohnya. Kemudian sunnah pun ada, wajib pun ada. Begitu tingkatan kalian. Kalau di Kristen nggak ada contohnya kayak gitu. Silakan Pak Bombom. Kalau untuk Alkitab, orang biasa. Nih firman Tuhan, Tuhan Yesus berbicara ada di layar ya. Ya. Matius 19 ayat 5 dan 6 sesuai topik malam ini. Nih baca baik-baik. Yesus adalah firman sendiri yang jadi manusia. Nanti saya buka kitab Kejadian ya. Kita orang Kristen dilarang kawin dua. Nih ayatnya. Dan firman-Nya ini Yesus, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kita kembali dari kitab Kejadian ya. Nih, makanya ikut dari Pak Bomong dari awal. Kalau Pak Bomong khotbah dari awal, teman-teman dari seberang boleh simak. Jangan cuma masuk sini mau tunjukkan Anda jago berdebat-debat ya. Kalau tanya Alkitab gampang, nanti Pak Bomong dan teman-teman bisa jelaskan. Nih. Nah. Ayat 24. Ini Kejadian ini. Sebelum firman menjadi manusia, kitab Kejadian. Ini kitab Taurat loh Nabi Musa. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikian firman Tuhan. Nih satu ayat lagi biar Pak Bom kasih tiga. Nah, nih. Kalau Anda pacaran kan orang Kristen pacaran, Anda juga pacaran kan pasti dari pacaran dari muda. Nah, ini. Jadi hukumnya ini enggak boleh menceraikan. Ya. Nih, Bapak kan bertanya, Pak Bombom, mana hukumnya? Nah, ini ada nih. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Jadi kita orang Kristen, hamba-hamba Tuhan, berkati mereka, mereka berlutut di hadapan hamba Tuhan, mereka bersumpah janji setia sampai mati hingga maut yang memisahkan mereka. Ya, jadi siapa orang biasa? Kalau di gereja kami orang Kristen, ya kasih nikah orang bukan nikah seperti sah oh tidak. Kami minta pengakuan seperti Anda kalian punya ya. Kami tumpang tangan, hamba Tuhan tumpang tangan. Kami berdoa, ya berbeda tata cara berbeda.
apa yang disaksikan oleh manusia, Tuhan pun lebih bersaksikan, menyaksikan. Ya, jadi apa yang disaksikan di dalam gereja, tidak satu orang pun yang bisa menceraikan, gitu. Jadi itulah hukum. Kejadian tadi Pak Bambu sampaikan adalah firman Tuhan. Allah berfirman, ya. Nanti Anda punya ajaran bilang firman itu bukan Tuhan sendiri. Nih, Pak Bambu kasih lihat ayatnya. Firman itu siapa? Ya. Pak Bombom, bukakan ya, dia Roma 7 ayat 2, Pak Bombom. Ya, benar. Pak Bombom, bukakan ya, Bapak itu, itu Roma 7 ayat 2, Pak Bombom. Iya, Pak. Itu Pak Bombom sudah ya. Buka, Bapak. Bentar ya. Nih. Sebab seorang istri, nah sebentar ya, ini arti hukum Taurat, ya, judulnya. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya, ya, Bapak kan tanya, selama suaminya itu hidup, akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya. Ya. Maksud saya mana ayat yang Yesus mengatur tentang pernikahan? Nah itu sudah ada, gimana sih kamu? Kamu mana? Bertanya, kasih dari tadi udah dijelaskan. Dari tadi sudah jawab. Oh, jangankan bahasa Arab, bahasa Indonesia aja. Bahasa Indonesia aja kamu nggak ngerti, gimana? Ente nggak ngibah asal. Aturan-aturan, hukum-hukum yang kalian jelasin. Hukum apa lagi? Hukum-hukum manusia saat ini. Perjanjian lama. Pikirannya kayak di Islam, hukumnya makruh, sunnah, segala macam. Oh, tolong. Seperti Islam. Kalau dilarang berzina itu... Gaya-gayanya juga aturan nanti diatur juga. Ini, baca, kamu bisa baca, tolong ini. Keluaran 20 ayat 14, tolong ini. Kamu baca sendiri. Ini aturan ini, jangan membunuh. Masuk dalam 10 hukum Taurat, silakan. Nabi kamu, minta maaf. Mr. M tidak melakukan ini ya, seluruh Nabi melakukan. Silakan Anda baca. Itu di zaman Yesus atau bukan? Ini firman kan, ini manusia gimana? Ini Yesus punya, ini firman. Firman, makanya saya mau sampaikan sama Anda nanti di Mazmur 33. Ini siapa, Pak? Jangan berzina, ini siapa? Mister, ini ya. Maksudnya semua, sebentar. Semua nabi. Jangan disamakan Islam dengan Kristen, jauh berbeda. Antum lucu mau memaksakan kehendak antum sebagai orang Islam supaya Kristen mengikuti hukum-hukum antum, nggak bisa. Berarti tata cara pernikahan dong. Oh, ada dong tata cara kita pernikahan, pemberkatan pernikahan di gereja seperti apa? Perjanjian. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Jangan sok-sok sama ayat. Ini saya tanya ayat Al-Qur'an, itu ngerti enggak? Hukum-hukum pernikahan di dalam orang biasa. Kalau Anda bentangkan aja tuh hukum-hukum pernikahan di Islam, biar dia tahu sesungguhnya seperti apa. Orang biasa, kalau Anda mau berdialog di channelnya Pak Bombom, di sini bukan tempat berdebat ya. Anda cukup bertanya, ya. Anda mau kawin 10, 100, kami nggak peduli. Tapi itu ajaran yang secara manusia itu sangat tidak disayangkan ya. Contoh saya sampaikan sama Anda. Apakah Anda setuju adik Anda di poligami? Sabar, saya kasih nekat dulu Anda jawab ya. Tergantung dia, bukan tergantung saya. Tapi Anda setuju nggak? Sudah. Jawab dulu, Pak. Jawab, Pak, biasa. Itu wajib atau Anda sunnah? Tahan dulu, saya tanya dulu secara manusia. Kalau kita berbicara wajib saja. Ya, tanya Anda dulu. Yang diwajibkan. Sekarang saya tanya, udah, mana saya hukum? Tanya, usah diwajibkan. Yesus memerintahkan. Saya jawab dulu. Sekarang tanya saya tanya. Tadi Pak Bombom sudah jelaskan. Sekarang saya tanya balik ya. Hukum menikah di dalam Islam apa aja? Yo. Ente boleh bertanya kepada saya. Saya balikin saya. Sudah di Pak Bombom. Saya tanya hukum di dalam Islam menikah hukumnya apa saja? Islam pasti ada, tapi saya tidak apa. Siapa di aja? Saya minta Anda ngomong. Gitu loh. Kalau cuma Islam pasti ada, saya juga bilang Kristen, Hindu, Buddha pasti ada. Jawabannya kalau saya buka ada ayatnya. Oh, silakan. Saya juga di pikiran kita. Saya ambil HP satu. Silakan. Saya nanti sedang saja. Setelah saya buka baru kalian buka ya kalian ya. Nah, nanti kamu jawab lagi ya. Nabi kamu melakukan 10 perintah hukum enggak? Allah, ya. Kamu jangan lari ke situ.
Iya, saya tanya, sekalian saya tanya, kamu kok udah bertanya sama saya? Makanya saya juga bertanya, wajib dong saya bertanya. Apakah Nabi melakukan 10 hukum Tuhan? Semua coba. Nabi melakukan ini loh. 24 Nabi coba melakukan ini loh, berita ini loh. Saya tanya, coba. Kamu percaya Nabi Musa enggak? Kamu percaya Nabi Musa ada enggak? Ada loh. Nah, iya, oh iya ada dong. Sebentar Pak Bombom, biar dia cari dulu hukum nikah Pak Bombom, biarin dulu. Iya, biarin dulu. Saya pengen tahu hukum nikah versinya biasa aja kayak apa. Hukum atau syarat? Loh, Anda bilang masalah hukumnya, saya tanya masalah hukum dong, gak usah kemana-mana. Hukum, tadi dia yang bilang hukum. Dia bilang tadi hukum Pak, hukum. Syarat nikah. Saya bilang hukum. Ente tanya syarat hukum, nikah. Saya tanya hukum juga. Bahlul, Bahlul. Bahlul luar majenun ente. Mana syarat nikah menurut Yesus? Loh, aku sudah tanya dulu. Anaknya, anak asaluka. Sudah? Di Lugotil Arubiah. Astagfirullahaladzim. Teman-teman. Ya begini, beginilah. Orang muslim. Teman-teman. Ya, silakan Pak Pak Lobo, silakan Pak Lobo. Mana hukumnya? Bentangkan, bentangkan. Pak Bombom. Hukum atau syarat? Ya, ada ya. Dua ini. Hukum ente tanya hukumnya aneh tanya hukum tadi Pak Bombom sudah bentangkan semuanya. Aneh tanya balik, hukum nikah di dalam Islam apa? Jawab dari tadi udah 5 menit loh. Tunggu saya lagi. Ya, begini Bu Fadila. Kelamaan. Bu Fadila. Atau saya yang bacakan, atau saya yang bacakan. Tunggu. Bentar Bu Fadila. Bu Fadila. Kalau rukun nikah satu ada mempelai laki-laki. Saya tidak baca rukun nikah. Saya tanya hukum nikah bukan rukun nikah. Capek gini. Enggak ngerti ya. Dia. Bu Fadila. Tunggu kan. Saya ngomong sebentar Bu Fadila. Silakan, silakan kalau mau. Ini orang biasa, dia tidak paham tentang hukum-hukum nikah. Yang ada di kekristenan itu dia tidak paham. Hey. Dengar dulu, diam dulu Anda. Ya, kami di Kristen punya hukum nikah. Oke? Nanti kita akan jabarkan semua sama Anda hukum nikah kami. Nah sekarang pertanyaan kami ke Anda, hukum nikah kamu itu mana? Tunjukin dulu. Orangnya udah hilang, Pak. Oh, ada, nah, saya kasih perbulu pada cerewet jadi. Suruh dia tunjukin hukum nikah dia dulu. Karena ini dari dua perspektif yang berbeda. Ya, itu aku orang biasa. Menurut Al-Quran. Sebagai menurut Al-Quran. Kekristenan itu menurut Alkitab. Ya, kamu menurut Al-Quran dan hadis kamu, terserah kamu. Kamu mau kawin 1000 bini pun gak ada masalah di sini. Yang kita bahas di sini, sudut pandang itu, ya, yang namanya itu nikah, apa nama itu? Pernikahan yang punya istri banyak itu apakah poligami merupakan keadilan, ya? Apakah itu adil gitu loh? Itu yang kita tadi pandang dari sudut pandang kalian. Apakah itu adil bagi setiap istri-istri mendapat keadilan enggak? Kalau kamu bawa di hukum-hukum pernikahan, semua ada hukum pernikahan. Jangankan bilang agama Kristen, agama Buddha, Hindu aja punya hukum mereka. Ya, belum lagi hukum negara. Itu ada. Ya jadi kamu jangan membawa perspektif Islam mau masukkan ke Kristen tuh nggak bisa Pak. Betul. Nggak bisa. Kamu harus di sini berdiskusi. Kamu ingin mengetahui boleh kita akan memberitahukan kepada Anda hukum-hukum di Kristen tuh seperti apa. Tegas. Ya, ya di atas yang ya, tidak di atas yang tidak. Ya bukan masih ada pakai ayat lain lagi masih ini diperbolehkan, ini tidak diperbolehkan, tidak ada di Kristen seperti itu Pak. Ya itu nanti Pak Bombong sudah jelasin kamu tadi itu cukup panjang itu. Sebenarnya kalau kamu mengerti bahasa Indonesia dengan baik, itu kamu pasti tahu tuh apa tujuan maksudnya itu tadi. Ya. Betul. Jadi saya pikir tidak usah diperpanjang dengan orang ini. Kita bahas yang lain aja Pak. Mungkin Pak ya. Rewawa mungkin akan menyampaikan. Silakan Pak Rewawa. Gak ada manfaat dengan orang ini Pak. Gak ada manfaat gimana? Bapak kalau ditanya, Bapak bertanya, kami jawab, Anda mau terima dan tidak, jangan protes. Kami juga tidak protes. Nah, sekarang saya mau tanya, ya, istilahnya satu-satu, ya. Kamu udah tanya saya, sekarang saya bertanya. Kan Ibu Fatimah, Ibu Fadilah kan tadi katakan, itu hukum atau apa? Ah, Bapak nggak jawab, sekarang saya mau tanya. Seluruh Nabi dalam perjanjian lama, ya,
itu mengikuti 10 hukum Taurat. Kami pun sampai sekarang mengikuti. Itulah sudah disempurnakan dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Hukum menyembah Allah yang benar, kemudian saling mengasihi, hukum yang kedua yang sama dengan itu. Itu 10 hukum Tuhan. Makanya kita dilarang berzina. Kalau ada orang Kristen yang melakukan perzinahan, kawin lagi, berarti dia sudah melanggar Matius 22 ayat 37 sampai 40. Itulah hukum, ya. Kita kembali ke poligami. Seandainya siapa ini yang berbicara dengan saya? Saya kasih karunia. Kasih karunia. Seandainya. Yap. Anda dengan istri Anda. Ya. Oh, Anda pasti tidak akan merasakan. Seandainya ada terjadi di antara suami istri. Ya, silakan terus. Dan suami selalu dalam rumah tangga kan kebanyakan selalu terjadi percecokan atau sudah tidak cocok. Ya. Ya. Atau selalu terus melakukan KDRT kepada istrinya. Ya, terus, terus. Selalu silakan. Dan selalu terjadi. Itu kan sifat silakan. Manusia pasti ada. Jadi itu bagaimana solusi manusia. Di Kristen? Siap. Saya jawab ya. Saya jawab ya. Oke, terima kasih. Biasa saja, pertanyaannya sangat luar biasa. Nah, dalam kekristenan yang sudah dibacakan tadi bahwa sudah menjadi satu daging dan tidak dapat dipisahkan oleh manusia, ya, dan dipisahkan Pak Pombom juga di Kejadian dan sebagainya, ya. Itu sudah tegas. Nah, bagaimana kalau KDRT? KDRT dan sebagainya itu jangan salahkan yang membuat hukum itu Tuhan. KDRT itu karena keserakahan manusia, karena manusia itu yang berbuat dosa. Ya kan? Enggak ada ampunnya. Istri yang salah, ya karena salahnya istri. Sebagai manusia, ya dosa. Suami yang KDRT, ya suami yang salah. Jangan salahkan aturan Tuhan dong. Ibaratnya begini bang. Ya. Saya mau tanya solusinya dalam Kristen. Makanya Anda dengar dulu. Jadi enggak ada solusi. Oke, solusinya dengar dulu Sami Isma Bapak. Isma ya, ente Isma ya. Isma. Kalau sama nah. Ustaz manggut-manggut di sini dijelasin tentang terus. Ya, begini Bang. Pasti begini. Misalnya nih ya, saya perumpamaan, Seandainya ada kita parkir di suatu tempat, ya, kita bawa mobil. Di situ ada tanda parkir. Kita parkir di situ, dilarang parkir. Yang kita salahkan, oh ini salah nih, seharusnya tanda parkir tidak boleh letak di situ, dipindahin dong. Supaya saya tidak salah. Ah, nggak bisa begitu bang. Ya. Jadi kita yang mentaati hukum, bukan kita yang mengatur hukum. Tuhan sudah menetapkan demikian, kita taat kepada hukum Tuhan. Nah, pemerintah sudah menetapkan. Kamu samakan dengan tukang parkir, dengan parkiran hukum. Anda dengar dulu. Nah, solusinya bagaimana? Kita punya Tuhan. Ketika Tuhan sudah menetapkan satu hukum. Tunggu, solusinya di parkiran tadi, mana dari solusi parkiran tadi? Lagi dijelaskan, makanya Isma. Kamu mengerti bahasa analogi enggak? Kamu mengerti bahasa iya, analogi? Itu. Kalau kamu tapi dari parkiran itu kan ada itu solusi. Iya, tapi ada belum ada solusi dari parkiran itu. Baik, Pak Kasih Karunia, silakan Pak Kasih Karunia, jelaskan dulu, saya ada kasih turunnya di bawah, biar dia dengar dulu, silakan. Ya, jadi begini, aturan Tuhan, ya, itu sudah jelas, ketika Tuhan memberi peraturan, memberi hukum, sebagai pencipta kita, dia tahu apa yang terbaik untuk kita. Itulah yang namanya iman. Ketika kita melanggar, berarti pasti ada yang tidak beres terhadap diri kita. Ketika kita mentaati hukum Tuhan, ya, Tuhan pasti tahu itulah yang terbaik untuk kita. Itulah solusi yang terbaik, yaitu kembali kepada Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Kita bisa mengadakan hubungan yang intim dengan Tuhan kita. Bukan mencari solusi dengan menikah lagi. Ya. Emangnya kalau menikah lagi tidak ada masalah yang menyusul? Banyak masalah-masalah menikah lagi. Ya, justru kita harus solusinya kita kembali kepada Tuhan. Nah, mengenai parkir tadi, ya, saya sudah katakan begini. Ketika kita parkir di suatu tempat di situ ada tanda parkir, lalu kita nyalakan tanda parkirnya,
Enggak bisa. Kita minta polisi pindahin tanda parkir, dilarang parkir di situ. Berarti kita lepas dari hukum. Oh, enggak bisa. Dilarang parkir di situ, kita jangan parkir di situ. Solusinya, taati peraturan, taati hukum. Demikian juga Tuhan. Kalau Tuhan sudah melarang, pasti ada yang baik untuk diri kita. Kalau kita melanggar, pasti itu malapetaka. Mbak Bu, dibentangkan QS 4 ayat 15. Coba Pak, biasa saja dibaca. Macamnya. Coba Arabnya baca, Pak. Kan bahasa surga, berpahala lho Pak membacanya. Iya, dapat pahala. Hafal, hafal. Arabnya sudah dibaca. Coba Arabnya dulu. Iya, makanya saya suruh bahasa Arabnya biar dia dapat pahala, Pak. Kita kan berbaik hati. Bisa enggak itu? Iya, kita enggak perlu pahalanya, Bu. Kita nggak perlu pahalanya, Bu. Biar kasih dia aja, kasih dia, kasih dia, kasih dia. Makanya saya suruh dia baca Arabnya biar dia berpahala. Betul, betul, betul. Biar Arab sana semakin makmur, Bu. Iya. Ya, silakan Pak, biasa aja dibaca. Bahasa Arab, bahasa Arab. Ya, bahasa Arab. Ayat Al-Qur'an, Bu. Supaya jelas keislamannya. Jangan hanya beriman. Iya, supaya kan terus supaya negara kita maju, saya maju coba berkembang pesat gitu loh. Saya Kristen dari Islamnya kecil. Jadi kafa. Iya. Walatiya binal faisyata min isaikum fastasihidu. Allah alaihinna arba'atam minkum. Terus. Kenapa? Ya, terus. Terus. Nanti dulu Pak, nanti dulu kita bahas makhrajnya dan cara dia baca. Orang semua ngatain iya, saya makhraj saya salah, bacaan saya iya, salah. Terus. Sekarang saya balikin. Silakan. Coba baca. Saya kan cuma orang biasa, jadi kalau ada kesalahan. Ulang iya, makanya terbukti kan. Orang-orang ente bilang saya makanya bodong. Saya Kristen dari kecil. Siapa bilang malaikat di sini Pak? Bukan masalah Ustaz nggak Ustaz kelihatan, Anda taklid buta. Nah, bukan ini masalah. Buta. Oh, enggak bisa begitu. Kita beriman harus kenal dulu apa yang kita imani. Betul. Baca ini betul. Aja ada salah. Coba saya ulang ya. Udah salah. Min nisaikum fastahiru alaihinna arba'atan. Bukan arba'atan. Saya guru ngaji. Arba'atan. Aduh. Bukan arba'atan, tapi arba'atan. Ainnya itu di depan di tengah, bukan di depan. Alif itu. Ainnya. Udah salah ngotot lagi. Iya, dari arba'atan. Dengarin saya baca ya. Fa'in nanti sahidu. Nanti Anda ikuti saya baca ya. Wallati ya'tinal fahisyata min nisaikum. Min nisaikum fastashhidu alaihinna arba'atan minkum. Lebih muslim siapa bapak-bapak? Fa'in syaikum fa'amsakihu fa'amsikuhunna fil buyut. Kalau kurang percaya. Fa'amsikuhunna fil buyut hatta yatawaffahunnal maut. Yatawaffahunnal mautu aw yaj'alallahu lahunna sabila. Shadaqallahul azim. Antum baca Al-Qur'an jangan sembarangan, enggak bisa antum berhenti sembarang tempat. Eh, saya baca ini tantan suara karena di samping saya sudah tidur. Saya anak saya tidur juga, saya punya tetangga. Beda. Ya, saya baca pelan-pelan lagi ya Pak, baik biasa aja ya, biar semua ya. Teman-teman netizen di sini biar tahu ya. Ah, kita biar dikit ini uji emisi ya. Uji emisi. Walla bismillahirrahmanirrahim. Wallati ya'tinal fahisyata min nisaikum. Min nisaikum fastashhidu alaihinna arba'atam minkum. Harus pas tajwidnya. Fa'in syahidu fa'amsikuhunna fil buyut. Buyut itu baitun, dari kata-kata baitun, jamaknya. Fil buyuti hatta yatawaffahunnal mautu au yaj'alallahu lahunna sabila. Coba lebih muslim apa ya?
Merdu sekali, oh, Bu Fadila, saya itu, sampai. Bacaannya aduh. Lebih muslim siapa? Gitu aja. Wah, ya boleh lebih muslim Bu Fadila lah. Makanya saya bilang merdu. Yang bilang saya murtadin odong-odong, ya mohon maaf. Ibu kan TKW dari Arab. Wah, siapa bilang saya TKW? Saya enggak pernah tinggal di Arab. Mohon maaf, saya enggak pernah tinggal di Arab. Bahasa ya, Arab saya ya. Bukan bahasa Arab am, ya maaf, saya nggak ya. Bisa bahasa Arab am. Kalau TKW bahasa Arabnya bahasa Arab am. Nah, ayat ini menurut Pak biasa saja ayat ini bagaimana? Balik lagi itu ayatnya. Saya menurut Pak biasa saja ayat ini bagaimana? Mana pendapat? Screen? Jangan saya di sini. Itu saya tanya Pak ya. Izin ya. Saya di sini. Izin. Bertanya saja. Iya, saya bertanya, makanya menurut Pak biasa saja ayat ini bagaimana? Bagus atau tidak? Itu aja. Omo. Mana uji emisi tadi? Oh, jadi ini berbicara tentang kekejaman dalam ayat. Iya, bagaimana? Enggak menurut bukan kalau, menurut kalau saya tidak saya, bilang saya, kejam. Tong, menurut Pak biasa saja gimana? Kekejaman dalam Injil kalian bisa memberi. Oh bisa saya jawab. Ini ke Quran dulu. Ini jawab dulu ini. Ini jawab ini bagaimana? Perempuan ini Pak, jangan kemana-mana. Ini kan soal poligami. Ini fokusnya apa temanya poligami yang tadi Bapak bantah. Nah ini surat poligami. Karena wanita-wanita itu berarti istri-istrinya orang ini. Hah? Wanita-wanita itu, kurunglah mereka wanita-wanita itu. Pak Rewawa, kayaknya orangnya nggak punya otak, Pak. Nggak ngerti, Pak. Itu sebagai balasan dari diantara istri dia yang melakukan perbuatan keji. Jadi dari para istri itu diminta saksi-saksi atas perbuatannya. Nah, iya, perbuatan apa? Biasa saja. Keji, kalau keji, Anda tanya. Baiknya begitu dan ada ngawur di sini. Tanya dulu Ustaz. Itu menurut ayat itu. Iya, nah, ada tanya sama Ustaz Anda tafsirannya bagaimana? Apa katanya Pak? Menurut ayat itu gimana? Ngaco dia Bu. Oh, dia Aris, salam hormat juga, salam hormat. Ya. Istri. Jadi begini itu Bu kan Fadila, satu kembali istri lagi. Dia melakukan perbuatan keji. Perbuatan keji itu contoh berzina. Salah satu perbuatan zina itu keji itu berzina. Ya. Oke. Okay. Ya. Terus. Kemudian. Lalu itu. Disidang oleh harus ada 4 saksi minimal. Ya. Lalu kalau seandainya terbukti dihukum seperti itu. Kalau mau mengkaji ayat, saya bukan ahlinya. Tapi silakan dengan statement makanya, kalian supaya nanti ada yang dari ada umat Islam lain yang akan memberikan solusi. Oke, okay. Ya sudah. Kita sudah tahu Bu Fadila jawabannya. Ya maaf. Melihat tentang perbedaan kita dengan saudara-saudara kita yang ada di seberang. Terima kasih. Jangan lupa bagikan video ini biar nama Tuhan terus dipermuliakan. Bagikan video ini ke grup-grup WhatsApp dan grup-grup Facebook dan semua media sosial biar nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Mari kita sama-sama mewarnai media sosial ini dengan baik. Saya juga berharap saudara yang nonton saat ini jangan lupa klik tombol subscribe yang berwarna merah untuk meningkatkan channel ini. Terus dikumandangkan untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat manusia. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. God bless.